hari ini kita menyembelih 30 ekor lembu yang diberi sumbangan oleh menteri pertahanan sendiri dan juga pada penerimaan dan penyertaan daripada orang tempatan lah dan tengah awam. Dan lembu-lembu ini akan kita daging ini kita akan agihkanlah kepada penduduk-penduduk di sekitar masjid kita, tarikh kita, dan selain daripada itu juga kita akan sedekah kepada rumah-rumah yang ada yatim. Saya pertama sekali mengucapkan mereka kepada anggota kita yang walaupun dalam keadaan sekarang ni kita ada lebih kurang 10,000 anggota kita yang bertugas di sepadan Malaysia Thai, di laut-laut China Selatan, ada yang ada di Laut Sulu dan sebagainya. Jadi maknanya kita, mereka sentiasa orang kata apa, berhadapan dengan segala kemungkinan. Dan segala pengorbanan mereka ini adalah amat dihargai oleh rakyat dan juga MINDEF.